sama-sama primer yang aku pakai dari Ultima. Lalu selanjutnya untuk foundation aku pakai Revlon Color Stay Whip and Ivory. Lalu kita ratakan dengan sponge ini dari Real Technique. Selanjutnya, kontur wajah menggunakan e.l.f. All Over Cover Stick warna Toffee. Konturnya aku mulai dengan untuk mengkontur pipi. Seperti ini. Lalu mengkontur hidung. Mengkontur rahang. Karena aku menggunakan jilbab, jadi aku nggak mau terlalu banyak mengkontur dahi, jadi hanya sisa-sisanya aja, sisa-sisa dari si concealer tadi. Untuk meratakan contouring ini, aku menggunakan stippling brush yang dengan gerakan memutar. Untuk di bagian hidung, aku menggunakan kelas yang lebih kecil. Lalu di highlight dengan menggunakan foundation yang lebih terang. Ratakan menggunakan sponge. Set foundation dan concealer menggunakan bedak tabur. Kontur luar menggunakan eyeshadow atau blush on berwarna coklat atau taupe.
Gunakan eyeshadow base pada kelopak mata. Ratakan. Gunakan eyeshadow warna silver di kelopak mata. Blend bagian atas eyeshadow menggunakan warna taupe. Warna coklat tua untuk di ujung mata. Lalu di blend. Eyeliner gel ini digunakan tipis-tipis aja karena nanti kita akan menggunakan bulu mata palsu. Bulu mata palsu. Gunakan eyeliner lagi untuk menutupi lem bulu mata. Gunakan eyeliner hitam pada waterline mata kita. Agar mata lebih berdimensi, gunakan warna hitam di ujung kelopak mata kita. Warna hitam ini untuk mempertegas warna coklat tua yang telah dia diaplikasikan tadi. Highlight brow bone menggunakan warna yang terang. Isi alis dengan brow powder. Lipstick warna merah aplikasikan dengan menggunakan kuas.